Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sedikit cuplikan proses saya membubut karbon sutet. Jadi sedikit saya jelaskan ya. Memang enggak saya fullkan prosesnya mulai dari awal, cuma saya akan jelaskan karena ada beberapa rahasia atau trik yang rahasia perusahaan yang nggak bisa saya tunjukkan. Ya pada umumnya seperti itulah cara bubutnya. Jadi pakai mesin bubut bor atau pakai mesin dinamo. Jadi dimasukkan baru diputar sambil diampas. Jadi sebelumnya karbon sintet itu seperti ini. Dia karbonnya ada di dalam, dilapisin sama fiber yang warna coklat ini. Ini yang grade A. Jadi full hitam, kualitas yang nomor 1. Jadi ini sebelum dibubut, ini kita buang kulitnya. Jadi karbonnya ini dilapisi dengan kulit fiber. Awalnya kabel PLN, orang nyebutnya kabel PLN karbon sutet. Jadi kita buatnya itu disisir, dibuang bagian kulitnya seperti ini. Pakai pisau atau pakai apa ya, alat lah, alat benda tajam, dibuang kulitnya seperti ini sampai nampak karbon sutetnya seperti ini. Ini karbonnya, ini kulitnya masih berserat. Ini karbon sutet juga berserat, ini ada serat-seratnya halus ini. Jadi kita amplas sampai membentuk kecil seperti ini jadinya. Seperti ini. Ini adalah pertemuan antara karbon dan ada kulitnya, fiber. Jadi begini ya sahabat, pengrajin karbon sutet itu lebih sulit, tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada pengrajin joran karbon solid atau joran karbon hulu yang dari pabrikan blanknya, entah itu merek Shimano, Hammerhead, entah itu merek Likan, dan macam-macam ya, banyak di toko online. Kalau udah joran solid, joran hulu, joran pabrikan itu sudah jadi. Misal ukuran bawahnya 10 mili atau 7 mili, atasnya sudah ukuran 2 mili atau 3 mili. Misal joran solid itu pingin agak lenturan, tinggal ngamplas sedikit aja, ngamplas pakai tangan, nggak usah pakai mesin bubut, udah jadi sesuai yang diinginkan kelenturannya. Cuma sebentar ngamplas ngilang untuk nyari kelenturan. Tapi kalau karbon sutet yang awalnya tebel seperti ini, itu dibubut lama sekali bisa jadi kecil seperti ini. Jadi ini yang belum jadi, baru dikelupas kulitnya jadi seperti kecil ini. Ini sudah jadi, tinggal dicet. Nah seperti ini. Ini topnya jadi ukuran 1,8, sekitar 1,8 sampai 2 mili. Nah, kalau yang ini masih besar ini. Ini belum jadi nih. Jadi dikecilkan, dibubut sampai kecil, ini prosesnya lama. Harus sabar menggunakan beberapa amplas
ukuran amplas, mulai dari amplas yang paling kasar sampai amplas yang paling halus untuk membentuknya. Jadi tolonglah hargai pengrajin sutet. Kenapa harganya agak sedikit lebih mahal daripada pengrajin dari karbon solid atau karbon pabrikan? Soalnya kalau karbon pabrikan itu sudah dari karbonnya kadang nggak perlu dicat sudah bagus, sudah ada lapisannya dari pabrikannya. Tapi kalau karbon sutet harus membubut dari awal, dan itu butuh waktu lama, konsentrasi, butuh listrik, wis butuh banyak sampai membentuk kecil seperti ini. Seperti itu. Jadi joran karbon sutet ini ya, saya klaim joran paling kuat, joran terkuat di dunia. Kelengkungannya ini yang belum jadi, masih kaku. Kenapa saya namai di untuk saya sendiri ya, menurut saya joran terkuat di dunia karena dia mempunyai kekuatan yang ya di atas karbon solid, di atas joran di atas karbon pabrikan. Kalau karbon pabrikan itu biasa kekuatannya kecil, mulai dari ada yang cuma sampai 15 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang 20 kilo, juga tergantung jenis karbonnya ya. Yang saya tahu yang paling bagus itu karbon torai. Karbon torai itu paling mahal, harga bisa di atas 10 jutaan itu, yang full asli torai ya. Bukan yang campuran torai. Gak tahu kalau yang campuran torai mungkin agak murahan, sekitar 3 jutaan. Kalau karbon sutet ini saya kurang paham, namanya karbon sutet, jadi saya ngikutin karbon sutet. Joran terkuat yang selama ini yang saya tahu, joran terkuat di dunia. Jadi banyak para angler itu yang selama ini pakai joran pabrikan, banyak yang beralih ke karbon sutet. Karena kenapa? Saat memaksa ikan, waktu fight sama ikan besar, banyak yang patah. Patah itu ya langsung patah, del ya putus langsung patah, lepas. Kalau karbon sutet, misal saya belum menemui kasus ya, karbon sutet patah saat narik ikan, saya belum pernah nemuin kasus. Kalau karbon sutet patah, kecepit pintu, terus kena injak atau jatuh, saya tahu, saya pernah ngalami. Kalau untuk narik ikan ya, saya belum pernah ngalami karbon sutet itu patah. Dia melengkung sangat kuat. Actionnya saat mendapatkan ikan, dia ngikutin terus, memaksa pun narik ikan, insya Allah nggak patah. Makanya dan karbon sutet itu ada, yang saya ketahui ada 3 jenis ya, ada 3 jenis, dan saya selama ini membuatnya menggunakan yang grade A. Agak mahal sih, tapi kualitas enggak usah diragukan. Ya, kalau solusi buat saya yang jorannya buat narik barbar, segera miliki joran karbon sutet. Untuk pemesanannya bisa WhatsApp ya, ke nomor saya nanti saya sertakan di deskripsi.
Oh ya, saya kembali akan mengingatkan untuk sistem saya tidak memakai Shopee. Walaupun saya punya akun Shopee, tapi saya tidak memakai Shopee, ribet. Ya, sistem langsung proses di awal, perjanjian di awal. Minimal DP 50%. Jadi uang masuk DP 50% baru saya belanjakan. Itu pun masih saya tambahin dengan uang saya sendiri untuk spare part, beli spare partnya. Proses pengerjaannya antara 7 hari sampai 10 hari ya, itu yang perlu diingat. Jadi sistem saya tidak COD atau pakai Shopee. Jadi sistem saya langsung transfer ke nomor rekening. Setelah itu bisa DP ya, atau bisa langsung semuanya dibayar total. Sistem saya dibayar di awal. Misal DP, nanti sisanya dibayar setelah joran siap kirim. Joran udah jadi di packing, mau saya kirim, baru sisanya ditransfer. Itu sistem saya. Dan untuk misal joran ini harga 500.000, itu masih dikenai biaya packing pipa 30.000, packing pipanya untuk yang panjang antara 180 sampai 2 meter, pipanya, pipa packingnya 30.000, dan ongkirnya sesuai dengan kota tujuan. Jadi misal joran 500.000 ditambah biaya packing 30.000, jadi 530.000. terus ditambah misal kirim ke kota Surabaya, dari Probolinggo ke kota Surabaya kurang lebih cuma 8.000 sampai 10.000. jadi harga joran 500 ditambah packing 30.000, terus ditambah ongkir 10.000, jadi total 540 semuanya. Ya, seperti itu penjelasan saya kali ini. Nanti akan saya jelaskan untuk hal-hal yang lainnya, juga sedikit akan saya videokan proses pembuatan joran karbon sutet versi saya, Muhammad Andi Rad Custom. Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share. Ada pertanyaan silakan komen atau WhatsApp ya. Kalau penting WhatsApp langsung, insya Allah akan saya jawab secepatnya. Oke, gitu aja. Terima kasih udah menonton channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.